Jadi kali ini aku mau nge-vlog persiapan Natal sama keluargaku, yaitu menghias pohon Natal. Yuk kita ikuti keseruannya. Nah guys, jadi ini ibuku sama kakakku juga lagi menghias pohon Natalnya. Jadi aku mau bantu juga. Gimana persiapan Natal bareng keluarga kalian? Oh iya, vlog ini belum selesai ya. Bakal dilanjut persiapan di gereja sama teman-temanku. Dadah. Halo guys, itu tadi keseruan teman aku menghias pohon Natal bersama dengan keluarganya. Dan di sini sekarang aku mengajak teman-teman semua untuk ikut mempersiapkan Natal di gereja loh. Yuk ikutin. Oke guys, ini kegiatan persiapan Natal kita. Yang pertama ada di sini temanku ada yang melipat alba. Halo. Halo Nanda, gimana kabarnya nih? Gak sehat. Aduh, kok gak sehat ya? Ini ada Alisa yang lagi melipat apa nih? Mozeta. Ini ada Mas Adi. Ini kok melipatnya kok gini banget ya Mas? Gak selesai kak. Gak selesai. Ini ada Mas Rian di sini yang oh sudah selesai juga rupanya. Di sini, wah, Mbak Yefta sudah melipat banyak banget ya Mbak. Iya. Tapi pasti juga ya. Iya. Sudah. Halo teman-teman, ini kegiatan kami selanjutnya, yaitu ada yang menyapu, mengepel, merapikan tempat jengkeng, dan ada yang membuka jendela. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam, sehat, bahagia, puji Tuhan, pandemi itu tetap bahagia, itu luar biasa. Semoga juga yang di rumah yang mengikuti live streaming juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Rindu gak sama suasana Natal? Rindu dong, jelas banget. Pastilah rindu banget, ya kali. Pastinya rindu dong, masa nggak rindu? Rindu sekali. Pastinya rindu banget dong. Apa yang dirindukan dari Natal? Kumpul bersama, berjumpa banyak orang. Aku paling rindu tuh waktu kita barengan Natal-Natal, Natal-Natal,
bikin sate babi lah, apalah gitu. Seperti makan bersama, bersih-bersih jubah, museta, perlengkapan bisa, lalu latihan bersama setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Bingungkan dari Natal kalau ada latihan seminar kegiatan MK dan Natal lingkungan. Rindu latihan seminar, terus rindu misalnya bareng kalian juga. Apa makna Natal untukmu? Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupku. Kelahiran Tuhan Yesus, karena dalam Natal ini kita kan juga bertobat, jadi kita balik ke suci. Sebuah penantian di mana kita menanti kelahiran penyelamat Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus kita diajarkan untuk mengasihi sesama. Semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan walau dalam masa pandemi seperti sekarang ini dan selalu ingat kepada Tuhan. Bahagia, semangat. I miss you. Semangat dan ceria. Mantap banget. Selalu bersyukur. Harapan untuk Natal berikutnya. Makin banyak orang berkumpul, makin banyak perjumpaan dan bahagia bersama. Semoga pandemi udah selesai, udah balik kayak biasanya, semuanya normal. Oke. Semoga pandemi ini segera berakhir dan tentunya kita dapat berlatih bersama, berdinamika bersama seperti Natal-Natal sebelumnya. Semoga bisa misa bareng kalian lagi dan bisa bertugas bersama lagi. Semoga Natal berikutnya pandemi sudah selesai dan bisa kembali seperti semula dengan acara-acara yang dulu. Plastik emas berlapis baja dibungkus pakai kain kasa. Merry Christmas untuk Anda, semoga bahagia sepanjang masa.